Seluruh sumur warga di dua dusun Desa Waruk Kalong, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi terasa asin. Belum diketahui penyebab asinnya sumber air warga ini. Namun warga mengaku air terasa asin ini sudah terjadi sejak lama. Seperti inilah kondisi sumur atau sumber air warga di Dusun Grogolan dan Dusun Waruk, Desa Waruk Kalong, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. Banyak sumur warga yang sudah tidak dimanfaatkan karena kondisi airnya terasa asin. Bahkan asinnya air di dua dusun ini sudah terjadi sejak lama. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus membeli air dalam kemasan jerigen dengan harga sekitar Rp5.000 setiap jerigennya. Air bersih ini digunakan untuk masak dan minum. Sedangkan air sumur yang terasa asin hanya digunakan untuk mencuci pakaian serta mandi. Dari sebanyak 300 kepala keluarga di Dusun Grogolan dan 250 kakak di Dusun Waruk, hanya 10% yang sudah menggunakan jaringan PDAM. Hal ini karena harga pasang baru jaringan PDAM dinilai cukup mahal oleh warga. Nyampe berapa jerigen air bersih? Kali, man. Lampu dan memasak, toh. Berarti sekitar 2 jerigen. Satu jerigen berapa, Bu, harganya? Kan salah, Bu. 5.000. Itu ambilnya dari daerah mana, Bu? Bagi. Oh, dari Bagi. Dari Candi. Biasa ada yang nganter gitu. Iya, entah. Setiap hari harus beli, Bu, ya? 4 sekali. Menurut-menurut tawannya, kan, Bu. 4 jerigen. Bintang kali jerigen. Bu, kalau sumber air atau sumur itu asin itu karena apa, Bu? Boten Jawa. Enggak tahu ya, memang sudah dari dulu. Kalau untuk kebutuhan yang lain, Bu, kayak nyuci itu ambilnya dari mana? Sumur. Dari sumur kalau yang nyuci? Atus ya sumur. Asin itu memang sudah mulai dari dulu, dimulai dari nenek moyang itu, sumber air sumur yang ada di dua dusun ini, kalau kedalamannya kurang daripada 60, itu asin. Asin. Nah, dampak dari air asinnya air ini, sehingga warga dusun Grogolan dan Wangko itu banyak membuat air apa tempat penampungan air itu besar. Karena dia harus ngambil air dari sibel yang ada di sawah. Itu pun hanya untuk persiapan mandi, nyuci. Sedangkan kalau untuk yang masak, untuk minum, itu dia beli. Beli air galon. Nah, dampak dari besarnya penampungan air apabila musim demam berdarah, Desa Grogolan itu paling duluan yang ada di Desa Waruk Kalong itu masyarakatnya pasti kena itu, demam berdarah. Juwadi menambahkan, hingga saat ini belum diketahui penyebab asinnya sumber air warga di dua dusun tersebut. Terlebih memang belum ada pengujian dan kajian terhadap penyebab asinnya sumber air warga yang sudah terjadi sejak lama ini. Ito Ayu, CTV, Ngawi.